Nama gue Gary. Saat ini, gue masih sekolah di SMA 1 Penabur. Dari kecil, gue udah sering banget diajak sama bokap ke pameran. Sering banget tuh ngeliatin mobil-mobil sport, kayak Ferrari, Lamborghini, Mercy. Terus dulu bokap juga sering ngajakin gue untuk nonton Fast and Furious. Banyak tuh gue nonton dari yang seri pertama sampai yang belakangan ini juga gue masih nonton tuh. Gue paling suka tuh sama si Vin Diesel, soalnya dia jago banget tuh nyetirnya. Dan juga, gue juga suka banget nih sama mobil, soalnya kayak keren aja gitu ngeliat orang bawa mobil sport, suaranya kenceng gitu. Nah, waktu gue berulang tahun ke-17, gue disurprise sama bokap gue. Gue dibeliin mobil Mercy C200. Tapi, gue belum boleh nyetir waktu itu, soalnya gue belum punya SIM. Besoknya, langsung deh gue ajak bokap gue untuk temenin gue buat SIM. Mobil ini sering gue pakai untuk gue pergi kemana-mana, kayak gue ke mall, ke sekolah, jalan-jalan, hangout bareng teman, dan gue juga sering nganterin nyokap gue ke mall untuk belanja. Gue suka banget sama interior C200 ini, joknya nyaman, setirnya enak, terus sistemnya juga oke. Tapi head unitnya gue kurang suka, soalnya fiturnya terbatas dan juga belum ada rear kamera. Dan gue upgrade head unit gue yang lama ke head unit yang baru, yang lebih banyak fiturnya dan layarnya juga lebih lebar. Eksterior C200 gue udah bagus, tapi supaya mobil gue lebih keren, akhirnya gue mutusin untuk modif mobil gue. Beberapa parts yang udah gue ganti itu, yang pertama body kitnya. Body kitnya gue ganti dengan model Black Bison. Terus gue juga pasang lampu DRL, dan juga velgnya gue pakai HSR wheel dan ban akselerator. Ini cerita gue, gimana cerita lo? Gue Gary, gue tim ASR.